Jenazah mantan Presiden Soeharto dibawa ke rumah duka di Jalan Cendana 8, Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah meninggalkan RSPP sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Puluhan aparat berjaga di RSPP untuk mengamankan iring-iringan jenazah. Sementara, suasana di RSPP sendiri sangat padat oleh wartawan yang ingin meliput dan warga yang ingin melihat secara langsung. Dari Jakarta, Iqbal Fadil dan Ramadian Fadila melaporkan.